Oke, kita lanjut. Untuk perawatan tingkat lanjut setiap 6 bulan atau 8 bulan sekali, atau ketika kondisi dibutuhkan mesin obras kedengaran kasar, kita perlu melumasi bagian dalam di sini. Yang kita butuhkan cuma obeng aja, sama yang pastinya pelumas. Kita lanjut. Buka baut di sebelah sini. Ada baut. Ini bisa dibuka dulu sampingnya. Ke bagian atas bautnya. Buka. Oke, selanjutnya kita buka ini. Bukanya harus urut ya, sobat home channel, dari sebelah sini ke sana, satu per satu. Ini sebaiknya Anda tetesin sedikit. Nah, kita membalikannya, merakitnya dari sini ke sini, seperti kebalikan dari membukanya. Nah, ini kita susun lagi, kita rakit lagi. Ini kita teteskan sedikit sambil digerak-gerak. Ini inilah kegunaan botol yang sakti ini. Bisa menjangkau sampai dalam-dalam. Oke, begitu hasil pelumasan mesin obras portable. Sampai ketemu dan selamat mencoba di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.